Unit Reskriminal Polsek Kebun Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat, menangkap 4 orang pemuda kelompok tawuran yang beraksi di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Uniknya, kelompok ini melakukan taruhan tidak hanya dengan senjata tajam, namun juga membekali diri dengan air keras sebagai senjata. Kedua kelompok tersebut kemudian menyepakati dan janjian di suatu tempat kawasan Kebun Jeruk untuk bertemu dan melakukan tawuran. Akibat dari aksi tawuran tersebut, seorang remaja yang merupakan korban tawuran mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini, 4 pelaku telah berhasil diamankan di Mapolsek Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk para pelaku yang sudah melewati usia 17 tahun, dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan sejumlah luka pada korban dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tahan, Pak. Tahan dulu, Pak. Selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini Polsek Kebun Jeruk merilis ungkap kasus pengeroyokan ataupun tawuran dua kelompok remaja yang menamakan dirinya kelompok Garjok sama Peluru. Garjok kiri, Garden pojok. Jadi sebelum tawuran mereka ini mengundang di media sosial untuk bertemu di TKP, yaitu di daerah Kedoya di Gang Asam. Korbannya orang Cengkareng, sekarang masih di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng untuk sementara. Pelakunya semuanya ada 6 orang yang sudah berhasil ditangkap ataupun diamankan oleh Polsek Kebun Jeruk, 4 orang, 2 orang masih dalam daftar pencarian. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.